Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya 3888 nyaris tenggelam di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jumat 8 Februari 2019. Kapal Tunu Pratama Jaya 3888 nyaris tenggelam dikarenakan lambung kapal bocor. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penumpang dan kendaraan yang berada di dalam kapal diturunkan dan dipindah ke armada lainnya. Insiden ini diduga disebabkan oleh gelombang air laut yang tinggi. Dan secara bersamaan, kapal motor penumpang Liputan 12 juga mengalami pergeseran. Ramdor kapal Liputan 12 menabrak lambung kapal Tunu Pratama Jaya 3888 hingga mengakibatkan kebocoran. Hafiluddin Ahmad, jatimnow.com.